Ya lo guys, gue Koro di video kali ini gue mau mereview sebuah peran untuk nama perannya yaitu rombongan penyanyi. Ya untuk role ini tuh dia kebuka pada saat level 70 guys. Oke biar gak salah paham, gue tadi bilang level 70 ya bener emang keluarnya pas level 70. Tapi bukan berarti pas level 70 banget ya. Bisa aja level 75 atau ke atasnya lagi. Ya pokoknya kalau questnya belum muncul untuk role-nya juga gak bakal muncul guys. Atau belum kebuka gitu ya maksudnya. Oke, mungkin langsung aja di sini apa sih fungsi dari role musik ini? Oke, jadi fungsi dari role ini itu dia akan memberikan sebuah buff kalau misalkan kita menggunakannya, guys ya. Seperti ini contohnya, dia efek bawaannya meningkatkan penetrasi armor sendiri dan rekan tim sebesar 19 poin. Itu berlaku selama 30 menit ya. Ini mantep banget. Jadi kita langsung buka aja. Nah, kita dapat juga untuk song ya atau musiknya. Oke, selanjutnya di sini gua bakal memperlihatkan juga untuk fitur uniknya dari role ini, guys. Di sini kita bisa membuat sebuah band terdiri dari 4 orang, guys ya. Oke, kita lihat langsung aja untuk fitur bandnya. Asli gua kurang fokus lihat ini, guys. Dari tadi gua ngomong belibet gara-gara liatin ini gak fokus ya, gak bisa diem. Kita lihat langsung aja, guys. Oke, ini nama band gua, guys, AXO, terdiri dari nama 4 orang. Ini tapi kayaknya cuman bertiga deh. Gua gak tahu Luke itu nama aslinya siapa. Jadi A itu Andi, I nya ya Kora, S nya ini Sopian ya nama aslinya. Ini rekamannya anjir. Ini yang bikin musik siapa anjir? Bang Andi kah anjir? Ya pasti leadernya ya yang bikin anjir. Nah untuk di bagian bawah ini tuh bukan furnitur ya, ini buat ngeband ya, bikin panggung. Jadi makin naik levelnya nanti kita bisa beli aksesoris panggung ya guys ya. Oke guys, di sini gua bakal memperlihatkan untuk fitur bandnya ya, kita bisa membuat panggung di tempat umum kayak gini. Di sini tuh lebih tepatnya kayak ngamen gitu ya, kita bisa nge-give orang yang lagi main musik gitu. Setelah sebelumnya itu ada fitur ngemis di scavenger dan sekarang ada fitur ngamen di role musik ini. Oke, gua langsung contohin aja untuk fiturnya guys ya. Oke, kita taruh papannya di sini aja mungkin ya. Oke. Nah, ini area panggung kita, guys. Ini area panggung kita. Nah, kalian dekorasi aja ya. Ini tinggal, nah, setelah itu kalian tinggal main musik aja di sini kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan ada orang baik atau orang kasihan sama kalian ya, nanti dikasih duit atau dikasih medkit atau apalah ya. Kalau kalian keluar dari garis ya bisa dibatalin. Nah kayak gitu. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu juga cara menaikkan level peran ini. Untuk menaikkan perannya kalian tinggal mainin musik aja guys ya, seperti biasa. Mainin musik yang ada di CD ini guys, kalian tinggal mainin aja. Ini yang tanda kuning itu buff ya. Kalau kalian mainin musik ini kalian bakal dapet buff ya. Jadi syarat mengaktifkan buffnya itu kalian pilih musik yang mengandung buff dan kalian mainin sampai beres ya. Dan kita lihat di sini dia 30 menit meningkatkan kekuatan keterampilan sebesar 59 poin. Ini lumayan ya untuk buffnya. Oke, sekarang saatnya spam naikin level untuk role musik ini guys. Semakin lama memainkan semakin besar XP-nya guys. Ya di sini menambah 481. Kalau misal kalian maininnya sebentar, dapatnya juga dikit guys untuk XP-nya. Dia cuma 11. Jadi seperti yang gue bilang tadi, semakin lama kalian memainkan musik, semakin gede juga XP-nya ya guys ya. Oke, jadi mungkin gitu aja guys untuk role musiknya. Sekilas seperti itulah ya. Semoga kalian paham dengan penyampaian gue kali ini. Thank you yang udah nonton, gue Kora. Bye, dadah.